Kebiasaan sehat orang Yunani. Hai kids, apa yang terlintas di pikiran saat mendengar kata Yunani? Yunani terkenal sebagai salah satu tonggak peradaban kebudayaan di Eropa. Berdasarkan kompas.com, istilah Yunani kuno mengacu pada zaman di tahun 700 sampai 480 sebelum Masehi. Kehidupan masyarakat Yunani di masa itu terkenal dengan seni, arsitektur, dan filosofinya. Tapi pernahkah teman-teman penasaran apa saja kebiasaan sehat orang Yunani? Kita cari tahu jawabannya yuk! Kebiasaan sehat masyarakat Yunani. Minum air putih. Salah satu kebiasaan sehat ala orang Yunani yaitu rajin minum air putih. Minum air putih bisa membuat perut terasa selalu penuh. Bagi masyarakat Yunani, air menjadi elemen penting dalam keseharian mereka. Dengan minum air putih, kita juga bisa terhindar dari dehidrasi. Banyak mengonsumsi sayuran. Orang Yunani memiliki kebiasaan yang sangat sehat, yaitu banyak mengonsumsi sayuran. Agar enggak bosan, mereka selalu mencari ide untuk mengolah sayuran dan jumlah konsumsinya bisa mencapai 2-3 kali. Sayuran sering diolah menjadi aneka salad. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Menggunakan minyak zaitun. Tahukah kids, masyarakat Yunani menggunakan minyak zaitun untuk memasak. Mengapa minyak zaitun? Minyak zaitun dipilih karena mengandung antioksidan dan menjadi sumber lemak tunggal tak jenuh yang baik bagi tubuh. Dalam 450 gram sayuran, biasanya orang Yunani menggunakan sekitar 1/4 cup minyak zaitun. Menambahkan jeruk lemon pada setiap makanan. Jeruk lemon di sisi piring ternyata bukan hanya sebagai hiasan bagi orang Yunani. Biasanya jeruk lemon diperas di atas hidangan daging, kacang, keju, dan ikan. Jeruk lemon merupakan sumber vitamin C yang baik untuk tubuh. Makan buah setelah makan berat. Kalau biasanya kita menikmati dessert atau makanan penutup setelah menyantap menu utama. Bagi orang Yunani, makan irisan buah segar setelah makan berat merupakan kebiasaan wajib. Setelah jeda waktu tertentu, mereka baru menikmati dessert bersama kopi atau teh. Ini karena dessert akan terasa lebih istimewa jika disajikan saat perut sudah longgar. Itulah penjelasan tentang kebiasaan makan sehat ala orang-orang Yunani. Tertarik mencoba, kids?